Bisa dibilang musik adalah segalanya untukku. Lewat musik, aku bisa merasakan semuanya. Senang, sedih, dan marah. Musik juga mengajarkanku banyak hal positif. Salah satunya keikhlasan. Tuhan memang tidak membuatku bisa melihat indahnya dunia. Tapi Tuhan sangat baik memberikanku bakat bermusik. Tidak hanya bisa bernyanyi, aku juga bisa memainkan piano loh teman. Dan aku sangat bersyukur dengan semua hal yang aku miliki. Aku bernyanyi dari kecil, dan Tuhan memberikanku banyak kesempatan untuk menunjukkan kemampuan di depan banyak orang. Tapi dari semua kesempatan yang Tuhan berikan, ada satu yang paling berarti bagiku, yaitu bernyanyi di ajang pesta olahraga difabel se-Asia pada bulan Oktober yang lalu. Iya, aku adalah Aryani Nisma Putri, penyanyi tunanetra yang menyumbangkan suara dalam theme song Asian Para Games 2018 yang berjudul Song of Victory. Banyak penyanyi yang menyumbangkan suara dalam lagu itu. Ada Arman Maulana, Once Mekel, Vidi Aldiano, Maudy Ayunda, Regina Putirai, Zara Leola, dan Lesti. Beruntungnya aku, teman, bisa bergabung dengan mereka dan membawakan lagu yang tidak hanya didengar oleh masyarakat Indonesia, tapi juga semua orang di dunia. Jadi, aku mensyukuri atas apa yang aku dapatkan hingga sekarang. Aku memang tidak bisa melihat, tapi aku bisa melihat dengan musik. Teman, aku tinggal di salah satu kota terbesar di Indonesia, yaitu Yogyakarta. Tepatnya di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Ini dia rumahku. Disinilah aku tinggal bersama kedua orang tua, kedua adik, dan juga kakek dan nenekku. Di rumahku ini ada dua pohon rambutan, teman, dan pohonnya sedang berbuah lebat sekali. Teman-teman bisa lihat sendiri kan, buah rambutannya banyak dan berwarna merah. Putri, sini. Nih. Kalau sore hari, biasanya aku dan keluargaku suka mengobrol sambil makan rambutan yang dipetik langsung dari pohonnya. Rasa rambutannya manis dan enak sekali loh, teman. Adik bungsuku Fania nih, yang paling suka rambutan. Kalau dibiarkan, satu pohon ini bisa habis semua rambutannya dimakan Fania. Bercanda kok, teman. Tidak baik juga ya kalau makan rambutan banyak-banyak, nanti bisa batuk. Apalagi aku, sebagai penyanyi aku harus menjaga kondisi tenggorokanku. Teman, aku terlahir dengan kondisi yang tidak sempurna. Aku yang seharusnya berada di kandungan ibu selama 9 bulan, terpaksa harus lahir saat kandungan ibu berusia 6 bulan. Lahir prematur membuat tubuhku tidak terbentuk dengan sempurna. Tapi Tuhan punya kuasa lain. Aku diberi kekuatan hingga aku bisa bertahan hidup. Tapi saat usiaku baru 3 bulan, dokter menyatakan kalau aku tidak bisa melihat. Tapi Tuhan itu adil, teman. Di saat aku terlahir dengan kekurangan, Tuhan juga memberikan aku kelebihan. Bakat bernyanyi yang Tuhan berikan padaku ini tidak akan aku sia-siakan. Makanya aku pun rajin mengikuti lomba-lomba menyanyi atau acara pencarian bakat. Di tahun 2014, kira-kira umurku baru 8 tahun, aku mencoba mengikuti acara pencarian bakat se-Indonesia. Saat itu tidak ada pikiranku untuk menjadi juara. Aku hanya ingin menguji keberanian dan bakatku. Namun, lagi-lagi Tuhan menunjukkan kasih sayangnya padaku.
Alhamdulillah, aku menjadi juara utama di ajang tersebut, teman. Dari beribu-ribu orang berbakat di Indonesia yang ikut berlomba, aku terpilih menjadi pemenangnya. Aku bersekolah di sini, teman. Salah satu sekolah inklusi yang ada di Kota Bantul, Yogyakarta. Dan saat ini aku berada di kelas 7. Sebenarnya aku sudah beberapa kali pindah sekolah. Sistem belajar di sekolahku sebelumnya tidak ada yang cocok denganku. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk bersekolah di sini. Di sekolah ini aku bisa mengikuti pelajaran olahraga. Ada temanku dan juga guru yang membantuku. Sebenarnya aku suka olahraga. Aku suka saat aku harus menggerakkan seluruh anggota badanku. Selain membuat otot-ototku tidak kaku, olahraga kan juga membuat tubuhku semakin sehat. Kali ini, Pak Guru mengajarkan kami olahraga basket. Aku juga ingin belajar main dribble bola dan memasukkannya pada ring. Sangat susah sih teman, karena aku tidak bisa melihat ringnya. Tapi dengan sabar, Pak Guru menunjukkan arah ringnya padaku. Yang membuatku nyaman sekolah di sini adalah teman-teman dan gurunya peduli padaku. Salah aja masuk kelas tuh ini. Enggak usah lah. Enggak apa-apa, sebentar lagi aku selesai kok. Aku mau jadi supporter aja. Mereka memperlakukanku sama seperti anak-anak lainnya. Tidak ada yang membeda-bedakan. Halo Yuvo. Aduh, ya. Tadi ada. Ini ada bolongan. Tempat tanaman. Ya, tanamannya rusak. Enggak ada tanamannya. Ya, Sarah yang maksudnya. Dari beberapa teman, ada satu yang menjadi teman baikku. Ini Kinki namanya. Kinkin ini sama sepertiku, punya kekurangan. Kalau aku tidak bisa melihat cahaya, Kinkin ini tidak bisa mendengarkan suara. Ya, Kinkin ini tunarungu. Kinkin yang biasanya membantuku saat aku ingin jajan di kantin. Kinkin juga yang suka menemaniku saat jam istirahat. Awalnya kupikir akan kesulitan untuk berkomunikasi dengan Kinkin. Di saat aku hanya mengandalkan pendengaran, Kinkin malah tidak bisa mendengar suara. Dan di saat Kinkin hanya mengandalkan penglihatan, aku malah tidak bisa melihat. Tapi itulah kebesaran Tuhan. Walau Kinkin kesulitan bicara, tapi aku selalu mengerti apa yang Kinkin katakan. Dan Kinkin pun mengerti apa yang aku katakan dengan melihat gerakan bibirku. Komunikasi bukan lagi masalah buat kami. Lebih senangnya lagi, Kinkin sekarang mau belajar huruf Braille, teman. Katanya biar dia lebih lancar saat berkomunikasi denganku. Tentu dengan senang hati aku mengajarkan Kinkin. Bahkan sekarang Kinkin sudah bisa menulis namanya dan namaku dengan huruf Braille. Beruntungnya aku dikelilingi orang-orang yang peduli padaku. Kali ini, aku sedang mengikuti pelajaran kesenian, teman. Pak Guru sedang menjelaskan tentang warna. Ada warna primer dan sekunder. Dari penjelasan Pak Guru yang kudengar, warna primer itu ada 3. Merah, kuning, biru. Sementara warna sekunder itu gabungan dari warna-warna primer. Menghasilkan warna hijau, orange, ungu, dan warna-warna lainnya. Sebenarnya warna-warna itu sudah sering kudengar, teman. Tapi rupanya seperti apa warna merah, kuning, dan biru? Aku tidak pernah tahu. Bahkan bentuk-bentuk sebuah benda pun aku tidak pernah tahu. Aku hanya bisa menebak bentuknya setelah kupegang.
atau kuraba. Makanya nih teman, Pak Guru memberikanku pelajaran khusus saat kesenian. Tidak mungkin aku mengikuti teman-temanku untuk mencampur warna. Pak Guru pun mengajariku mengenal bentuk dengan sebuah gambar. Gambar ini dibuat dengan tinta timbul, teman. Jadi, aku bisa meraba tinta tersebut dan mengenali bentuk gambarnya. Agak sulit untukku menebak bentuknya, karena seperti ku bilang tadi, ada banyak nama benda yang ku dengar, tapi aku tidak pernah tahu pasti bentuknya seperti apa. Daun, bunga, kupu-kupu, dan gambar hewan lainnya yang Pak Guru berikan ini juga sering ku dengar namanya. Tapi bentuk aslinya tidak pernah kulihat. Melalui gambar yang Pak Guru berikan ini, aku jadi punya bayangan tentang bentuk-bentuknya. Aku jadi lebih tahu bentuk sebuah benda atau apapun yang ada di sekelilingku. Tidak hanya itu, Pak Guru juga memintaku membuat sebuah benda yang aku tahu bentuknya. Dari tanah liat ini, teman. Aku pun membuat cangkir dan sendok. Benda-benda yang memang sehari-hari ku pakai. Jadi, aku kenal betul bentuknya, teman. Apanya? Oh, kepalanya itu. Tapi kepalanya gak ada matanya. Coba. Jam pelajaran sekolah sudah selesai, teman. Kakek pun sudah menjemputku untuk pulang ke rumah. Setiap pulang sekolah, aku selalu menyempatkan diri untuk mengerjakan tugas sekolahku. Aku tidak suka menunda pekerjaan. Jadi kalau ada tugas, akan langsung kukerjakan. Kali ini ada tugas, dan besok tugasnya harus dikumpulkan. Aku mengerjakannya di laptopku. Ada yang bingung tidak bagaimana aku bisa mengetik, sementara aku tidak bisa melihat letak tombol hurufnya. Tenang teman-teman, aku sangat lancar kok menggunakan laptopku ini. Kalian dengar ada suara keluar dari laptopku. Suara itu memang diatur khusus untuk orang-orang tunanetra. Jadi suara itulah yang membimbingku untuk mengoperasikan laptop. Aku juga sudah hafal kok letak huruf-hurufnya. Jadi aku sudah lancar kalau mengetik. Tapi tetap saja, aku masih membutuhkan bantuan. Terkadang, aku suka kesulitan merangkai kalimat. Apalagi, kali ini aku harus membuat sebuah tulisan. Untungnya ada adikku Devina yang membantu. Wah, Devina memang yang terbaik. Dia selalu ada saat aku butuhkan. Walau dia adikku, tapi pada kenyataannya Devina yang lebih banyak membantuku. Karena keterbatasanku, aku jadi tidak bisa membantu Devina. Tapi ada satu hal yang masih bisa aku berikan padanya, yaitu latihan bernyanyi. Ya, Devina memang suka memintaku untuk membantunya berlatih bernyanyi. Devina juga memiliki suara yang tidak kalah bagus dariku, teman. Coba kalian dengarkan saja suaranya. Meski waktu datang dan berlangsung bertahan, semua takkan mampu mengubahku. Hanyalah kau yang ada di dalamku, hanyalah dirimu mampu buatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya
Satu lagi nih, calon penyanyi di keluargaku. Fania, adik bungsuku. Bakat menyanyinya sudah terlihat dari sekarang. Makanya aku dan Devina sering mengajaknya bernyanyi bersama. Broken down and tired, I'll live a life on a merry-go-round, and you can't find a fighter better than you. So we go walk it out and move. Aku juga suka menyanyikan ulang lagu-lagu dari penyanyi lain, teman. Ayahku suka membuat videonya dan dimasukkan ke dalam channel media sosialku. Berkat video-video ini juga lah, alhamdulillah aku jadi banyak dikenal orang. Dan malah beberapa stasiun televisi pernah mengundangku untuk mengisi acara. Aku senang bisa berbagi pengalamanku dengan teman-teman lainnya. Semoga apa yang aku lakukan sekarang ini bisa memberi semangat kepada teman-teman di luar sana. Makanya, aku tidak akan pernah berhenti berkarya, teman. Seperti sekarang ini, aku sedang mencoba membuat laguku sendiri. Dengarkan lagu yang kutulis sendiri ya, teman. Di manakah rasa cintamu? Mengapa kau tega lukai? Oh ya, ada satu lagu lagi nih yang kubuat khusus untuk teman-temanku yang memiliki kekurangan sepertiku. Harapanku membuat lagu ini agar teman-temanku itu tidak berhenti untuk menggapai mimpi mereka. Musik laguku ini kubuat sendiri loh, teman. Beberapa dibantu ayahku juga sih. Oke, papa bikin per track ya. Sekarang kita coba yang awal. Soal musik, ya. Aku paling sering bertukar pikiran dengan ayah. Karena memang ayahku ini mengerti tentang musik. Bagaimana tidak, ayahku ini dulunya seorang vokalis band. Soal musik, ayah jagonya deh. Kamu ngisi layarnya, oke? Ayahku ini sebenarnya orangnya sibuk. Sehari-harinya ayah bekerja dan jarang di rumah. Tapi ayah selalu menyempatkan waktu jika berurusan dengan anak-anaknya. Ayah juga selalu mendengarkan cerita tentang apa saja yang sudah kami lakukan setiap harinya. Obrolan santai seperti ini sering kami lakukan, teman. Kalau ibu memang selalu ada di sampingku, mengantar jemput sekolah dan menemani hari-hariku. Ibu memang tidak terlalu paham soal musik seperti ayah, tapi ibu sering memberi masukan padaku soal bernyanyi. Kadang ibu suka melihat video-videoku bernyanyi, dan nantinya ibu akan memberitahuku di mana kekuranganku dan apa yang harus kuperbaiki saat bernyanyi di lain waktu. Ibu
juga suka membantuku menyiapkan diri saat aku akan tampil bernyanyi, teman. Saat aku bernyanyi, aku merasa sangat bahagia. Dan lebih bahagia lagi jika aku bisa menghibur orang dengan bakat yang aku miliki. Terutama kedua orang tuaku. Aku akan terus berjuang agar suatu saat nanti aku akan berhasil menjadi penyanyi terkenal dan membuat mereka bangga. Teman, kita tidak bisa memilih untuk terlahir seperti apa. Misalnya ingin punya wajah yang cantik, tubuh yang sempurna, atau suara yang indah. Jika sudah terlahir ke dunia, tugas kita hanya satu, mensyukuri semua yang Tuhan berikan pada kita. Janganlah membandingkan apa yang kita miliki dengan milik orang lain. Jangan juga jadikan kekurangan kita untuk merasa iri dengan kelebihan orang lain. Setiap manusia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ingat, Tuhan itu adil. Aku saja contohnya. Di saat aku tidak bisa melihat, tapi Tuhan menganugerahiku dengan bakat menyanyi. Dan aku berjanji akan terus berjuang untuk mewujudkan mimpiku menjadi musisi internasional. Dan aku harap teman-teman pun punya semangat yang sama sepertiku.